Cara baru hapus tanda online di WhatsApp original ya teman-teman ya, bukan WhatsApp beta dan WhatsApp GB teman-teman. Jadi original ini teman-teman ya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada tanda online. Kan kalian bisa menghapusnya dengan cara seperti ini. Oke, pertama kalinya kalian langsung saja klik titik 3 ya sebelah kanan atas ini. Lalu kalian bisa pilih setelan. Nih, setelan. Dan kemudian kalian bisa langsung saja ke privasi. Nah, di terlihat terakhir dilihat dan online ini kalian klik saja ya. Kemudian di sini kita pilih tidak ada ya teman-teman ya. Nah, biasanya kan semua orang seperti ini ya teman-teman ya. Nih, semua orang juga seperti ini kan di HP kalian. Nah, ini sudah defaultnya teman-teman ya. Nah, kalian bisa ubah ke tidak ada di sini dan di sini juga tidak ada. Nah, makanya tadi saat pertama kalian lihat itu tanda online di WhatsApp sudah tidak muncul ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa cek langsung dan 100% dijamin berhasil ya teman-teman ya. Kalian bisa coba dan caranya gampang banget di WhatsApp Ori ya, bukan WhatsApp beta atau gini WhatsApp. Oke, semoga bermanfaat.